Polis menemui 626 dokumen pinjaman wang tidak berlesen melibatkan pinjaman lebih RM300,000 selepas menahan seorang lelaki disyaki ahlung dalam serbuan di sebuah rumah di Taman Cheng Perdana, Melaka ahad lalu. Siasatan mendapati suspek sudah menjalankan kegiatan pinjaman wang tanpa lesen sejak 4 tahun lalu. Faedah yang telah dikenakan terhadap peminjam-peminjam tadi adalah di antara 6% hingga 11% sebulan. Bukan setahun, 6% hingga 11% sebulan. Dan untuk maklumat jugalah bahawa kegiatan pemberi pinjam wang tadi, dia berlegar di seluruh negeri Melaka, iaitu Melaka Tengah, Alu Gajah dan juga Jasin. Suspek menjadikan ibu tunggal dan suri rumah yang membuat perniagaan kecil-kecilan serta mereka yang tidak layak membuat pinjaman bank sebagai mangsa. Hasil serbuan itu juga, polis menemui wang tunai RM15,000, 9 kad ATM, 52 buku akaun pelbagai jenis bank dan 51 keping kad pinjaman wang.